Selamat sejahtera, salam motorsport. Bersama saya hari ini, Elvin Junior akan mereview satu buah jentera yang kami telah roketkan, yaitu Toyota Hilux yang bernadikan enjin 2KD. Macam yang kamu nampak sekarang, kami sudah... Meng, kita roketkan gak nih? Meng, kau tolong dulu cari. Mana itu pulau dia? Ada kita cari. Bukan gitu aja, Meng. Mati lah kita, Meng. Benar, Meng. Jom. Review, padahal nggak kita buat, ya? Habis kita. Nah, coba. Oh. Subscribe. Untuk jentera ini, pejuang kita merasakan enjin ini kurang power. Kena-kena lagi kita punya pejuang ini kerja diangkat barang di kampung. So, senang cerita, jentera ini digunakan untuk menyara hidup beliau. Pejuang ini datang dengan kami meminta bantuan daripada Blacklist Performance Motorsport untuk roketkan jentera beliau. So, apa yang kami buat? Kami sumbat turbo daripada Flex F55 Mini. So, turbo Flex F55 Mini ini merupakan turbo yang lebih besar daripada turbo standard lah. Okay? Dan turbo ini proses dia bukanlah satu proses orang bilang PNP, tapi dia memerlukan banyak custom. Sebagai contoh, return supply, piping turbo, downpipe, tapak, serta customer juga add-on, host-host Samco dan juga autometer 35 PSI. So, kamu ingin meroketkan jentera kamu? Boleh datang ataupun kontak kami di Blacklist Performance Motorsport. Performance nomor 1 di Borneo. Bantu kamu adalah matlamat kami. Okay? Huhai! Cause I'm the hero that they need.